Halo Sobat WK dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk hari Kamis 26 Mei 2022 untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, berikut informasinya. Diawali dari wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat, cuaca diperkirakan adanya potensi hujan lebat yang juga disertai dengan angin kencang dan kilat pada sore dan dini hari nanti, dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Sedangkan untuk wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu, cuaca diperkirakan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan pada malam dan dini hari nanti, dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian, untuk wilayah Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang, bagaimanakah kondisi cuacanya? Mari kita simak bersama informasinya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Bekasi, Bogor, dan juga Depok, waspadai adanya potensi hujan lebat yang dapat disertai dengan angin kencang dan kilat antara siang dan dini hari nanti dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Sedangkan untuk wilayah Tangerang dan sekitarnya, adanya potensi hujan dengan intensitas ringan pada siang dan malam hari nanti, dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Demikianlah perakiran cuaca yang telah kami informasikan. Ikuti terus update perakiran cuaca pada setiap harinya dari wartakotalife.com. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya!